Contohnya apa? Buaya. Buaya itu tak ada pori-porinya. Dia kalau habis makan, benang, berkeringat, tak bisa keluar dari kulit. Maka keluarlah air dari matanya. Maka disebutlah air mata? Buaya. Gua saling puasa di sini. Cuman kita tak boleh seuzon. Kalau ada orang menangis, kita anggap aja dia sedih. Bukan kena air mata buaya. Nah, buaya ini luar biasa. Orang Betawi di Jakarta kalau menikah, pasti ada roti buaya di depan. Kawan saya nikah, roti buaya. Saya tanya, kenapa roti buaya? Ternyata buaya adalah binatang yang paling setia. Dia sampai mati hanya satu saja pasangannya. Selama dia di air. Kalau sudah naik ke darat, maka disebut istilah buaya. Itu cerita. Kita ada tentang umur. Itulah makanya judul itu dikasih ke depan supaya jelas isi ceramah. Menjaga amanah. Amanah yang pertama adalah umur. Tapi cerita tadi tak juga salah. Kenapa? Karena sampai masanya nanti aku ingin saat umurku berakhir, aku ingin yang keluar dari mulutku nanti adalah la ilaha illallah. Lidah sudah mulai memendek, mulut tak bisa lagi berkata-kata. Sekarang aku somat bisa berkata-berkata, tapi nanti sampai masa yang mulut tak bisa bergerak. Maha hebat Allah, maha adil Allah, maha hebat Rasulullah, maha hebat Allah Ta'ala. Dan Rasulullah hebat luar biasa. Kenapa? Karena mengucap la ilaha illallah, mulut tak perlu bergerak. Sekarang kita praktekkan sama-sama. Tak usah gerakkan mulut. Bisa ya? Tanpa bergerak mulut, la ilaha illallah disebutkan. Tapi kalau nyebut nama saya, mesti bergerak. Allahu somad. Tapi kalau la ilaha illallah, mulut tak mesti bergerak. Karena saat sakaratul maut, mulut tak bisa bergerak. Tapi lidah yang bergerak, la ilaha illallah. Yang membisikkan siapa? Kalau nanti saya terbujur kaku di rumah sakit, jangan semua didatang berbisik. Satu orang aja yang membisikkan ke telinga sebelah kanan. Bagi yang sudah punya anak, sampaikan ke anak. Oh anakku, nanti kalau kau nampak aku sakit, maka kau bisikkan ke telinga sebelah kanan, ayah la ilaha illallah. Saya belum punya anak, Pak Ustaz, sudah nikah. Oh udah, katakan ke istrimu. Ustaz sampaikan itu, awal-awal nikah, sebelum punya anak. Nanti kalau kau nampak aku mau sakratul maut, kau bisikkan ke telinga aku sebelah kanan, la ilaha. Sekarang nanti ya. Mau cepat juga namanya. Nanti agak cerita masalah mati ini, jangan sangka saya menyindir orang tua. Berapa banyak orang tua yang sudah diponis dokter, dokter berkata, ini bapak, pergilah saya ceramah ke salah satu masjid. Sudah saya ceramah, makan. Lalu kemudian bapak ini berkata, saya ambo bawa balik dari rumah sakit di Malaka, Pak Ustaz. Apa kata dokter? Katanya bapak dadanya harus dibelah, lalu kemudian bypass. Jangan tol, Pak. Bypass itu Pak Ustaz, kulit kaki kau dinaikkan kate. Lalu nanti bisa umur bertambah. Kalau tidak, umur bapak tinggal 3 bulan saja. Habis itu, mati. Jadi lah berapa bulan, 14 tahun setengah. Tak mati. Jadi jangan ditambah rukun iman. Sekarang banyak orang menambah rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, rasul, kita, hari kiamat, takdir, dokter, spesialis. Mohon maaf Pak Dokter, jangan tersinggung. Saya masih ke dokter, anak sakit masih ke dokter. Rumah sakit mana? Rumah sakit ibu dan anak. Ingat anak, ingat ibu, ingat anak, ingat saya. Rumah sakit ibu dan saya. Masuk juga ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu maka kita tetap menjaga umur ini insya Allah. Sekarang kebetulan saya yang ingat, besok saya lupa. Datang bapak-bapak mengingatkan saya, Ustaz Somad ya? Iya. Duduk ceramah Ustaz kan tentang amanah umur. Iya. Sekarang kok Ustaz main-main umur? Di mana main-main umur? Jumpa di warnet. Saya senang main game online. Ustaz, posting berita. Ada jamaah yang minta, Ustaz, tolong kirimkan ceramah Ustaz kemarin. Terus dibuka laptop, usah habis. Cinta sekornet. Di sini tadi, semua menyambut saya. Anggota pemuda-pemuda sudah menyambut, Masya Allah. Di warnet satu, tidak ada menyambut saya.
Waktu itu saya masuk, satu pun tak ada. Saya tanya ke penjaga, dek, nomor berapa yang kosong? Cahaya di sini. Wafan macam perang Irak Suria. Allah ma lana rabbun siwa.